Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Selvan Pala akan menjelaskan mengapa kami memilih ide nugget ayam ini untuk praktek pengolahan awetan dari bahan dasar hewani. Karena dari perencanaan kami untuk usaha pengolahan makanan awetan dari bahan dasar hewani ini, makanan awetan dari bahan dasar hewani adalah makanan yang dibuat dari SDA hewani yang sudah melalui proses pengolahan yang tepat, sesuai dan dikemas dengan baik. Baik menggunakan pengawet sesuai kriteria BOPOM sehingga mempunyai umur simpan yang lebih panjang. Makanan awetan berbahan dasar hewani yang saat ini beredar sudah cukup banyak, tetapi masih dapat dikembangkan lebih lanjut baik kuantitas maupun kualitasnya. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, juga untuk dijual ke daerah lain, wisatawan atau pendatang. Upaya terobosan tersebut diharapkan dapat membuka peluang makanan awetan berdasar hewani tersebut untuk didistribusikan ke daerah lain dan diekspor. Hal tersebut akan menjadi promosi yang positif untuk meningkatkan nilai jual makanan awetan berbahan dasar hewani dan pengembangan pariwisata daerah. Pengembangan produk makanan ini dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa prinsip pengolahan, pengemasan yang baik, dan juga modifikasi. Salah satunya dengan membuat olahan nugget yang sekarang banyak dinikmati masyarakat. Nugget dinikmati masyarakat karena olahan yang praktis. Selain praktis, nugget juga mempunyai cita rasa yang lezat, sehingga masyarakat tertarik pada olahan nugget olahan yang satu ini. Pengolahan nugget juga salah satu peluang kewirausahaan yang bagus karena memiliki daya tarik masyarakat. Untuk mengawetkan atau juga ingin menggorengnya lain waktu, masukkan potongan adonan nugget yang sudah dibuat sebelumnya, lalu dimasukkan ke dalam freezer. Frozen nugget ini masih aman dikonsumsi hingga 1 bulan ke depan. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.